Yayasan Fab Cukung Singkawang adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang dibentuk pada tahun 2012 sampai sekarang. Nama yayasan diambil dari salah satu dewa di kelenteng itu, yaitu Dewa Yang Maha Suci Fab Cukung. Yayasan Fab Cukung mengambil prinsip dari Yang Maha Suci Fab Cukung yang selalu menolong orang tanpa pamrih. Yang Mulia Fab Cukung adalah dewa dalam konsep kepercayaan yang memiliki kesaktian luar biasa, selalu menolong tanpa memiliki batasan suku dan ras yang harus kita teladani dan kita tiru perilakunya. Dari situlah tujuan didirikannya Yayasan Fab Cukung yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang prasejahtera. Yayasan Fab Cukung hingga kini masih terus melakukan kegiatan rutin berupa bakti sosial pembagian sembako di setiap minggu siang secara door-to-door membagikan paket titipan donatur. Dan setiap tahun di tanggal 23 bulan 7 penanggalan Imlek dengan pembagian paket yang berjumlah ribuan paket yang terdiri dari beras dan mie instan kepada masyarakat prasejahtera yang berada di sekitar Singkawang maupun di luar kota Singkawang. Selain itu, Yayasan Fab Cukung rutin melakukan kunjungan ke panti-panti asuhan dan panti jompo, bahkan melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat pinggiran yang ada di kota Singkawang maupun desa, dusun, ataupun kampung di wilayah Sing Bebas. Bidang kesehatan, Yayasan konsisten memberikan bantuan biaya pengobatan, baik berupa biaya rawat, bantuan pelunasan tunggakan iuran BPJS, maupun bantuan berupa menjemput umat atau masyarakat yang sakit untuk ke rumah sakit menggunakan ambulans Yayasan Fab Cukung. Di bidang pendidikan, Yayasan memberikan bantuan beasiswa kepada anak yatim piatu, bantuan perlengkapan sekolah dari seragam, sepatu, hingga ATK. Yayasan Fab Cukung sudah mencapai sekitar kurang lebih 1.000 anggota dan luha dari seluruh Indonesia dan donatur aktif lebih kurang 200 orang yang selalu memberikan dukungan positif, mempercayakan kepada pengurus untuk mengelola donasi untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Jadi hari ini sangat spesial buat Yayasan Fab Cukung karena dirayakan di dua kota, Singkawang dan Jakarta. Hari ini ulang tahun Fab Cukung Singkawang. Kami ikut berpartisipasi di kebaktian sosial. Semuanya dengan kompak. Sangat merasakan di dalam hati saya kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan. Kita panggilan hati sangat terharu ya ini ya. Nah, ini kita saling bekerja sama dengan baik. Dan untuk para donatur dan para luha, semoga apa yang mereka sumbangsi buat masyarakat mendapat berkah ya. Berkah Yang Mulia Fab Cukung, usaha makin lancar, rezeki, sukses, sehat selalu. Semoga tahun depan acaranya lebih meriah, baksosnya juga lebih meriah lagi, diberkati oleh Yang Mulia Fab Cukung. Yayasan Fab Cukung juga berkarya melebarkan sayapnya untuk terus membantu warga yang prasejahtera di wilayah Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek dan sekitarnya, serta di luar Jawa yaitu Manado, Sulawesi Utara. Yayasan Fab Cukung memiliki visi misi. Visi mewujudkan misi suci Yang Mulia Fab Cukung, membantu tanpa pamrih,
tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya? Misi Yayasan Fab Cukung menyebarluaskan nama besar Yang Mulia Fab Cukung, melaksanakan giat bakti sosial yang berkelanjutan di bidang kesehatan, perbaikan ekonomi, pendidikan, bersinergi dengan pemerintah, berkolaborasi dengan stakeholder dalam mempromosikan Kelenteng Fab Cukung menjadi salah satu pusat destinasi wisata religi atau wisata dharma, baik untuk wisatawan lokal, interlokal, maupun internasional. Semua misi yayasan bisa terlaksana tidak luput dari partisipasi dari para donatur dan umat yang saling bekerja sama. Semua saling bersinergi, membesarkan dan memuliakan nama besar Yang Mulia Fab Cukung. Di bidang promosi wisata religi, Yayasan Fab Cukung tiap tahun dari tahun 2018 menampilkan pesona ribuan lampion di lingkungan Kelenteng Fab Cukung yang menarik banyak sekali orang untuk mengunjungi Kelenteng Fab Cukung, sehingga nama suci Yang Mulia Fab Cukung tersebar di berbagai penjuru negeri dan luar negeri. Para pengurus, donatur, dan umat selalu mengingat pesan Yang Mulia Fab Cukung dan para suci. Manusia berbuat yang di atas atau Tuhan sedang melihat. Taburlah kebaikan, maka buah kebaikan akan membawa kemuliaan dan kesejahteraan. Fab Cukung bersama.